inspirasi dari program Kartu Prakerja ini. Halo, selamat siang. Belakangan ya, hampir setiap malam nih, jam 7 atau jam 8 malam lah. Tiap buka Instagram, banyak banget akun-akun yang live atau siaran langsung lewat Instagram kayak tadi ya. Gak cuma untuk menghibur, tapi ada juga yang diskusi serius. Bahkan ada yang adu jokes dengan followersnya. Nah, ada juga gitu gak sih? Tapi jangan-jangan ya, nanti tiap ngabuburit, orang-orang juga live di Instagram untuk melepas kebosanan. Bisa jadi ya, tapi mengapa sih mendadak Instagram live ini jadi tren? Nanti akan kami bahas lengkapnya di CNN Indonesia Live. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Menjelang bulan suci Ramadan, tradisi warga untuk melakukan ziarah ke makam keluarganya sudah mulai terlihat nih di sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta. Meski ada imbauan jangan melakukan ziarah di tengah pandemi, masih ada saja warga yang datang ke pemakaman. Kita juga harus berikan apresiasi buat seluruh garda depan di Indonesia melawan COVID-19 ya. Demikianlah CNN Indonesia Live kali ini. Gak bosan saya ingatkan Anda, cukup di rumah aja untuk kebaikan bersama dan gunakan masker kalau keluar rumah. Update informasi Anda di CNN Indonesia lewat transmission atau streaming via cnnindonesia.com/tv. Besok kami kembali hadir pukul 2 siang di CNN Indonesia dan Trans TV. Saya Prasidya Puspa pamit, sampai jumpa. Bye-bye.